وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang berbahagia, di pagi indah penuh berkah Idul Fitri ini, segenap jiwa kaum beriman dipenuhi rasa bahagia dan sukacita. Gemuruh bahagia dan sukacita itu begitu kuat hingga mendorong mereka untuk mengungkap syukur setinggi-tingginya kepada Sang Maha Pengasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala bentuk pujian dan segala bentuk sanjungan tertinggi hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hanya Dia yang Maha Besar, hanya Dia yang Maha Perkasa, hanya Dia yang Maha Mencipta, hanya Dia yang Maha Mengatur segenap urusan di alam semesta ini. Sampai tak ada sehelai daun pun yang jatuh terhempas ke bumi, tak ada satu pun udara yang berhembus kecuali ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luas. Hanya Allah lah Sang Maha Segala-galanya, sehingga tidak ada yang layak dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. La ilaha illallah. Kepada Rasulnya yang mulia, kekasih kita sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan kita sepatutnya tak pernah keluh dan jemu untuk melafalkan selawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk kerabat serta sahabat mulia beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan kini telah beranjak pergi meninggalkan kita, dan kita tak pernah tahu apakah setelah hari ini masih akan ada lagi Ramadan untuk kita ataukah tidak. Tapi meski Ramadan perlahan menjauh, jejak-jejak pendidikan dan tarbiyah, pembelajaran yang ada di dalam bulan Ramadan akan senantiasa bersama dengan kita. Jangan sampai ikut serta pergi dan menghilang bersama dengan perginya Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang paling penting yang diwariskan oleh Ramadan untuk kita semua adalah bahwa rahasia kemenangan, rahasia kejayaan dan keberhasilan kita sebagai seorang hamba Allah selalu bermula dari dalam diri kita sendiri, baik sebagai pribadi maupun sebagai umat. Kekuatan rohani dan kekuatan jiwa menjadi salah satu rahasia utama keberhasilan kita melewati siang yang panas, yang menggoda dalam berpuasa, melintasi malam yang sejuk dan membuai dengan sujud-sujud yang panjang, menjalani saat demi saat dengan tilawah Al-Quran serta dengan penuh kerelaan diri merongoh kantong untuk berbagi kepada sesama. Kekuatan rohani dan jiwa yang sepenuhnya bersumber dari akidah dan keyakinan yang kuat kita, bahwa di penghujung setiap kepayahan berpuasa, menegak diri dalam tarawih, menahan nafsu bahkan terhadap sesuatu yang halal, dan mengorbankan harta yang dicintai di jalan Allah, di penghujungnya ada kehidupan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan dan kesenangannya yang tiada akhir dan tiada penghujungnya. Kekuatan rohani dan jiwa itu sepenuhnya bersumber dari akidah dan keyakinan bulat kita, bahwasanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan sesuatu kepada hamba-hambanya, maka Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaikan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, jika Ramadan adalah miniatur kehidupan dunia kita, maka darinya kita belajar bahwa kehidupan dunia kita selanjutnya, baik sebagai individu maupun sebagai umat, hanya akan berjaya dan berbahagia saat kita menjalaninya dengan pijakan dan pegangan akidah yang tidak hanya kuat dan kokoh, tidak hanya kuat dan kokoh, tetapi juga benar dan sahih, seperti yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari-hari dunia yang sementara ini akan selalu dipenuhi dengan ragam ujian dan cobaan, mulai dari ujian dan cobaan yang menyenangkan hingga ujian dan cobaan yang membuat jiwa ini merana. Hari-hari belakangan ini kita segenap rakyat Indonesia tengah diuji dengan beraneka ragam bentuk krisis ekonomi yang semakin berat,
minyak goreng yang hanya yang harganya menaik tinggi, bahan bakar yang di sebagian tempat mulai langka, bahkan juga sudah ikut naik. Pajak di beberapa sektor juga mulai dinaikkan. Hutang negara yang semakin membengkak. Korupsi berjamaah yang semakin membiasa, bahkan terorganisir. Belum lagi nafsu berkuasa yang semakin memuak, yang semakin memuakkan jiwa ini. Penegakan hukum yang tidak jarang tebang pilih dan juga mengguncang rasa keadilan di negeri kita. Begitu pula ujian-ujian yang mengusik sisi keberagamaan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Bagaimana misalnya tauhid yang jelas-jelas termaktubkan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dinodai dengan ritual syirik ala pawang hujan di sebuah event internasional yang tidak saja bertentangan dengan tauhid itu sendiri, tapi sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Bagaimanapun juga, kita berkewajiban untuk terus memberikan nasihat kepada semuanya, kepada pemimpin, kepada pemerintah kita, untuk segera berbenah dan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyatnya. Tapi, apakah kebahagiaan jiwa kita harus menunggu hingga semua krisis ini berakhir? Tentu saja tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah dan keyakinan kita yang kokoh kepada Allah meyakinkan kita bahwa semua yang terjadi ini, baik ataupun buruknya, itu semuanya adalah merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita tentang takdir Allah inilah yang lalu akan menuntun kita untuk membulatkan kesabaran dan juga keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan pasti akan ada kebaikan dan hikmah yang tak terduga. Cara hidup seperti inilah yang akan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bersyukur saat dikaruniai kelapangan, bersabar saat dikaruniai kesempitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Betapa mengagumkan urusan seorang mukmin itu. "Inna amrahu kullahu khair." Semua urusannya adalah kebaikan untuknya. "Wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min." Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "In asabathu syarra syakara." Kalau dia tertimpa satu kebaikan, kenikmatan dari Allah, maka dia bersyukur. "Fakana khairan lah." Maka itu adalah kebaikan untuknya. "Wa in asabathu dharra sabara." Dan apabila tertimpa musibah, maka dia menjadi seorang mukmin yang bersabar. "Fakana khairan lah." Maka itu adalah kebaikan untuknya. Meskipun jamaah sekalian, kesabaran itu tidak menghapuskan kewajiban kita untuk tetap terus memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. "Qulna liman ya Rasulullah?" Maka para sahabat bertanya, "Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah?" "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk masyarakat-masyarakatnya." Kaum muslimin yang berbahagia, bukankah juga sudah sering terbukti bahwa potensi dan kelebihan diri kita ini baru akan terasah dan berkilau saat ujian kesusahan hadir dalam hidup kita? Dikatakan dalam sebuah petuah, tanpa merasakan rasa sakit, tidak akan ada keberhasilan. Banyak peluang justru terbuka nyata nanti pada saat kesulitan itu hadir menghimpit. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa inna ma'al usri yusra." "Inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Akidah dan keimanan kita sebagai seorang muslim, selain kuat dan kokoh, juga haruslah benar dan sahih. Benar dan sahih artinya harus berdasarkan sumber yang benar, sumber yang dipahami dengan cara yang benar dan sahih, yaitu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui para sahabatnya, kemudian dipahami dengan cara yang persis dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa alaikum bisunnati."
hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa' rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Akidah dan keyakinan tidak cukup sekedar kuat. Akidah dan keyakinan yang kuat tapi tidak benar dan tidak sahih hanyalah akan melahirkan pribadi yang sudah jelas salah tapi masih ngotot. Maka validasi ilmu dan informasi itu sangat penting dalam Islam. Bahkan Islamlah satu-satunya agama di alam semesta ini yang dibangun di atas validasi ilmu dan informasi yang kuat. Islam tidak butuh untuk diperjuangkan dengan info-info palsu yang tidak benar. Di zaman medsos hari ini, tidak sedikit orang bermaksud baik, ingin membuktikan kemuliaan dan kehebatan Islam, atau ingin memperingatkan umat, tapi dengan menyebarkan info-info palsu yang tidak pernah divalidasi kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta jika ia menyampaikan semua yang dia dengarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah dan keyakinan yang kuat dan benar adalah rahasia utama keberhasilan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Meski jumlah personil dan kekuatan fisik mereka sangat minimalis, sisi ekonomi dan finansial mereka sangat terbatas. Iklim teritorial di mana mereka hidup adalah padang pasir gersang yang tidak didukung dengan infrastruktur memadai. Namun bermodalkan akidah dan keyakinan yang kuat dan benar kepada Allah dan Rasulnya, generasi mulia tersebut berhasil menjebol hingga meruntuhkan dua imperium besar dalam sejarah, Imperium Romawi dan Imperium Persia. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dari generasi para sahabat itu kita belajar bahwa akidah yang kokoh dan benar akan memberikan kekuatan yang hakiki bagi setiap kita sebagai individu dan bagi setiap kita sebagai umat bangsa untuk mewujudkan menjadi pribadi dan umat yang kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakadilan seringkali menjadi pemicu konflik dan interaksi umat beragama di negeri kita. Umat Islam yang sejak awal berdirinya republik ini telah begitu toleran terhadap pihak lain justru seringkali menjadi korban ketidakadilan. Jika pihak lain dibebaskan dan dibiarkan untuk berbicara apa saja, melecehkan Islam, merendahkan Al-Quran dan sunnah Nabi atas nama kebebasan berpendapat, maka umat Islam akan divonis intoleran, akan divonis radikal, dan akan divonis anti-HAM saat bereaksi menuntut para pelaku pelecehan tersebut. Ketidakadilan memang selalu menjadi sumber berbagai macam masalah dalam kehidupan sosial dan bernegara, termasuk persoalan terorisme yang masih mengusik hingga kini. Tidak mengherankan jika mendiang Presiden Habibie rahimahullahu ta'ala pernah menegaskan bahwa perang terhadap teroris harus dimulai dari penanggulangan akar permasalahan yang dihadapi bangsa di dunia, yaitu kemiskinan dan ketidakadilan. Itulah sebabnya keadilan menjadi salah satu ajaran sentral dalam Islam. Seorang muslim bahkan diperintahkan untuk berlaku adil meski terhadap musuh-musuh mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu." I'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada para muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita yang meninggalkan jejak penghambaan dan ketaatan dalam diri kita.
Maka pertahankanlah semua kebaikan dan amal soleh yang selama ini Anda kerjakan di bulan suci Ramadan. Manfaatkan nikmat kebebasan beribadah di negeri kita dengan sebaik-baiknya. Jika Anda belum tahu, saudari-saudari muslimah kita di India pada hari ini mereka mengalami tindakan diskriminatif yang luar biasa. Mereka dipaksa untuk menanggalkan hijab muslimah mereka jika ingin masuk ke dalam ruang-ruang sekolah dan pembelajaran. Sebahagian malah dilecehkan di jalan-jalan oleh kaum Hindu ekstremis. Maka syukurilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita di negeri ini. Jangan lupa untuk memperbaiki diri dengan menyediakan waktu untuk terus belajar Islam lebih dalam. Apalagi jika Anda adalah seorang istri dan seorang ibu. Kewajiban untuk belajar Islam semakin besar di pundak Anda. Setiap kita butuh bekal terbaik untuk pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita butuh bekal terbaik untuk pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita di dunia tidak akan lama. Belum tentu kita akan tetap hidup hingga hari esok. Para pemuda dan pemudi Islam yang kami banggakan, usia muda adalah tidak sama sekali memberikan jaminan hidup Anda masih lama. Karena di hadapan kematian, tua maupun muda, bahkan tidak ada bedanya sama sekali. Keduanya sama-sama berpeluang untuk meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Maka mulailah bertanya pada diri Anda dengan penuh kejujuran. Untuk apa sebenarnya aku hadir di dunia ini? Akan kemana setelah ini perjalanan hidupku? Tanyakan itu dengan jujur dalam diri-diri Anda, wahai para pemuda. Ini adalah soal-soal sederhana yang seringkali kita tersilaukan untuk menjawabnya oleh karena usia muda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita seringkali termakan isu bohong bahwa masa muda adalah saat untuk bersenang-senang. Padahal tidak sedikit anak muda yang bahkan mati mendahului kedua orang tuanya sendiri. Perbaikilah kompas dan arah hidup Anda selagi Allah masih memberikan kesehatan fisik dan kesempurnaan akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu barometer kokohnya akidah dan tauhid kita kepada Allah adalah tatkala kita mampu mencintai sesama saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci saudara kita juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah berpesan, "Inna authaqal iman an yuhibba fillah wa an tubghida fillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna authaqal iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah." Sesungguhnya cabang keimanan yang paling kokoh adalah engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, kedua tangan kita memang tak sanggup untuk merangkul semua saudara kita di seluruh belahan dunia. Namun hati yang Allah titipkan di setiap dada kita sanggup untuk melakukannya. Maka rangkullah dengan hati kita seluruh saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada, sebagai tanda benarnya dan kokohnya iman dan tauhid kita di dalam sanubari kita. Dan jangan lupa untuk terus bertanya pada hati kita masing-masing, masih adakah ruang untuk Al-Aqsa di dalam hati kita? Masih adakah cinta untuk kiblat pertama kaum muslimin? Masih adakah tangisan hati tatkala melihat saudara-saudara kita di Palestina yang melalui hari-hari mereka dengan penuh kesulitan dan kepayahan? Masih adakah rintihan tatkala melihat saudara-saudara kita berjuang melawan Zionis yang telah menghancurkan Al-Quds untuk menghinakan tempat yang mulia kita tersebut? Maka marilah kita buktikan pada hari ini. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan pernah terlupakan. Bahwa Palestina dan Al-Quds tidak akan pernah berjalan sendiri. Karena kita semua ada di dalam barisan para penolongnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Kaum muslimin, rahimakumullah. Salah satu indikator utama bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jika selepas kepergian Ramadan ini hidup kita tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan dan amal soleh. Maka pertahankanlah ritme-ritme Ramadan dalam hidup kita hingga akhir hayat nanti. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sangat mujarab untuk melestarikan semangat Ramadan. Nabi mengatakan, "Man soma Ramadan
thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum kita beranjak pergi dari tempat ini, marilah kita menundukkan jiwa, menengadahkan tangan kita, memanjatkan doa-doa terbaik kepada Sang Maha Mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang tak henti-hentinya berlumuran dosa. Hidup kami dari waktu ke waktu tak luput dari kedurhakaan kepada-Mu, ya Allah. Tapi kami yakin sepenuh iman, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau, ya Allah. Karena Engkaulah satu-satunya Sang Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maka di pagi yang mulia ini, karuniakanlah untuk kami ampunan dan maaf dan maaf-Mu, ya Rabbana. Karuniakan kepada kami kesempatan untuk selalu pulang bertaubat kepada-Mu. Jangan Engkau tutup usia kami di dunia ini kecuali dalam keadaan bertaubat kepada-Mu. Kami diliputi oleh ampunan-Mu, ya Rabbana. Ya Allah, karuniakanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Ampunilah kepayahan kami untuk menyempurnakan bakti kami kepada mereka, ya Rabbana. Jagalah ayah ibu kami yang masih bersama dengan kami. Teguhkan jiwa raga mereka untuk selalu sujud padamu hingga akhir hayat mereka, ya Rabbana. Muliakanlah ayah ibu kami yang telah tiada di alam kubur mereka. Liputi mereka dengan ampunan-Mu hingga kami berkumpul dengan mereka di dalam surga-Mu yang kekal abadi. Ya Rabbana, kami telah mengikrarkan bahwa negeri kami ini meraih kemerdekaannya atas keberkatan, atas berkat rahmat-Mu. Ya Allah, maka dengan sepenuh hati kami memohon kepada-Mu, ya Allah, jagalah negeri kami ini agar selalu berada dalam naungan rahmat-Mu. Jauhkanlah negeri kami ini dari tangan-tangan keji yang ingin menjauhkannya dari rahmat-Mu. Hancurkan tangan-tangan keji yang selalu bermufakat untuk mengeruk keuntungan dan memperkaya diri serta kelompoknya di balik penderitaan rakyat negeri ini, ya Allah. Hancurkan tangan-tangan keji yang selalu bekerja menjauhkan negeri ini dari naungan rahmat-Mu, ya Rabbana. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan Maha Perkasa yang tiada tertandingi dan tiada terkalahkan. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami di negeri ini dan untuk seluruh negeri kaum muslimin para pemimpin yang memimpin kami dengan keadilan dan kasih sayangnya, para pemimpin yang memimpin kami dengan rasa takut tak terhingga kepada-Mu, para pemimpin yang selalu bekerja mendekatkan negeri ini kepada rahmat-Mu, ya Rabbana. Ya Allah, Ramadan-Mu telah pergi. Ya Allah, Ramadan-Mu telah pergi, tetapi kami memohon pada-Mu, ya Allah, karuniakanlah kami untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun mendatang. Terimalah Ramadan kami tahun ini dengan sebaik-baik penerimaan-Mu. Ya Allah, hanya pada-Mu sajalah kami memohon isi sepenuh hati kami. Ya Allah, karuniakanlah kami keteguhan jiwa dan raga untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Dan jangan Engkau matikan kami kecuali dalam keadaan muslim yang tunduk hanya kepada-Mu, ya Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.